Tuhan Yesus datang segera dan membawa upahnya. Wahyu 22 ayat 7, ayat 12-17, ayat 20-21. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.